Sekarang kita mempunyai proyek untuk menyetek pohon jalitri. Pohon jalitri ini biasa dipakai untuk bahan tanaman hias seperti ini. Nah, ini penampakannya. Coba nanti kita setek untuk buah-buahan, kemarin sudah berhasil. Sekarang kita coba pohon jalitri yang mudah tumbuh. Pertama-tama kita potong dulu bahannya. Sudah terpotong. Sekarang kita lanjutkan treatmentnya. Selanjutnya pohon jalitri ini kita treatment. Kita kupas kulitnya memanjang gini sebanyak 3 atau 4 sayatan hingga sampai pada kayu yang keras. Kentul di sekitar kulit ini nanti akan tumbuh akar. Hasilnya seperti ini. Nih. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita siapkan hormon perangsang akarnya. Campur hormon dengan air. Menjadi seperti ini. Dan kita oleskan ke bagian yang telah kita yang telah diserut tadi. Seperti ini. Setelah diolesi semua, kita diamkan selama kurang lebih 1 jam agar hormon tersebut menyerap. Selanjutnya siapkan media tanam. Media tanam boleh apa saja, ideal boleh atau apa saja yang dipunya, nggak masalah. Saya media tanam pakai pasir dan batu sisa ngebongkar rumah. Oke, kita tanam pohon ini. Simpan di tempat yang aman.
kira-kira batang tidak bergoyang, kemudian kita lakukan penyiraman. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Nanti 2 bulan akan kita review hasilnya. Terima kasih.